masih itu koleksi-koleksinya. Lihat kalau ini bikinan Kang Arul, ada kolam gini kecil atas pilarnya, di atasnya bonsai. Mantap ini bonsainya, lihat saking rajinnya orang nih, bekas gua gelas dipotong. Ih mantap ini orang rajinnya, ampun nih. Iya ilahil, oh ini orang rajinnya, ampun mantap banget. Bekas apa ini, bekas minuman mineral tuh. Ini the potnya, lihat deh, ada yang kutil. Orang rajin gini nih, nih koleksi-koleksi nu bikinan sendiri semua ini. Tuh koleksi-koleksi tuh, wih mantap. Siang-siang dijemur di sana, kalau sore dikesiniin lagi ke teras, kan mantap tuh koleksi-koleksinya. Tuh, wih banyak banget. Asal ada kemauan, pokoknya ada kemauan aja, semuanya serba gratis dari hasil setekan. Wadahnya ini tuh bekas cangkang, bekas minyak goreng, semua bekas minyak goreng. Jadi polybagnya dia nggak beli, dia bisa minta dari tukang goreng-gorengan kayak gitu yang pakai setiap harinya pakai minyak, dia kumpulin lalu dipinta sama dia atau dibeli berapa gitu. Simpel kan, ini gratis, ini semua nggak pakai modal. Tapi kalau dijual buset nih, hampir 5000 pohon kali 50.000 aja satu polybag, udah berapa, jumlahinlah sendiri tuh. Nggak ada tempat untuk ini, penuh sama bonsai bro, mantap kan tuh. Mame semua ini, rajanya mame, mantap orangnya, keren, super rajin. Hasil pahatannya juga keren. Wih, seniman banget ya. Wih, mantap. Ini proses baru pembentukan ini. Mantap kan? Jeez, keren. Biasa sambil menikmati kopi sama garam. Brem. Keren, 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 keren. Wih.